Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aitinisius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel kesayang kalian tentunya. Di sini Mimin akan memberikan informasi terbaru, ter-up-to-date mengenai Ayu Ting Ting. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, ter-up-to-date mengenai Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting hari ini terlihat cantik ya di acara Brownies TV. Dari sini Ayu Ting Ting nih lagi ada di dalam mobil dengan rambutnya yang sangat cantik, bibirnya merah, dan senyumnya yang menawan. Sehat selalu Ayu Ting Ting kesayangan. Dan di sini akan segera tayang nih di Kishu TV. Pengumuman video baru akan segera tayang hari ini. Kira-kira siapa ya bintang tamu Ngobrol Yuk hari ini? Rizky Bilar atau Vicky Prasetyo? Sahabat di rumah udah tahu kan siapa yang akan tampil pada hari ini? Wow, ternyata di sini ada Kak Rizky Bilar. Ternyata pemirsa, di sini Kishu TV bersama Rizky Bilar sudah tayang ya. Direpost dari akun Instagram Mom Aiting Ngobrol Yuk bareng Kak Rizky Bilar di Kishu TV. Yeay. Pada episode kali ini, tim Kishu TV kepo banget nih ngulik lebih dalam hubungan Kak Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Cie cie. Bukan cuma itu aja, ternyata di episode ini Kak Rizky Bilar menguak fakta kalau beliau ternyata punya haters juga loh. Ampun deh netizen, yuk tonton video terbarunya di channel Kishu TV. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Bagi sahabat semua yang penasaran akan kelakuan kocak Ayu Ting Ting dan Rizky Bilar, pantengin terus ya. Sudah tayang nih di Kishu TV obrolan antara Ayu Ting Ting dan Rizky Bilar tentunya. Sehat dan semangat selalu Ayu Ting Ting, Rizky Bilar. Semoga selalu menginspirasi semuanya. Semoga baik-baik aja dan semoga lancar setiap usaha dan pekerjaannya. Dari akun Instagram Dian Jamila, Leslar Kumpul rapatkan barisan. Dari Bayu Liawana, udah di up ya say, udah gak sabar, suka banget sama Ayu. Sukses ya Teteh Ayu, kakak Dede luar biasa. Sandra Tetiani, kapan nih Aida? Siap Bu. Kapan tayangnya Bu? Wow, sudah pada gak sabar ya Rizky Bilar dan Ayu Ting Ting. Narsih 603, semoga kalian berdua kedepannya selalu sukses terus. Amin, amin ya robbal alamin. Febri ngefans banget sama Kak Ayu. Dari dia Bunda Zahra, asyik ditunggu Teh Ayu kan sama Dede, sudah sekarang sama pasangannya. Ah siap meluncur Bu, Ayu itu jadi panutan Dede sejak Dede sebelum terkenal seperti yang diakui Dede. Dan Ayu juga senang sama Dede dan anggap Dede adeknya, dan otomatis anggap Bilar jadi adeknya juga. Hashtagnya Lovey. Jangan lupa ya pantengin terus hari ini Kishu TV akan tampil dan tayang bersama Rizky Bilar dan Ayu Ting Ting tentunya. Sehat selalu Ayu Ting Ting, Rizky Bilar, dan Lesti Kejora. Semoga lancar semuanya ya. Yang mau menuju halal insya Allah dilancarkan oleh Allah. Doakan juga Ayu Ting Ting semoga menemukan pria sejati yang bisa menyayanginya, keluarga, serta Bilqis. Oke, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.